Angka pasien COVID-19 di Kabupaten Bangkalan tak kunjung melandai. Sejak 29 Mei hingga 7 Juni 2021 sudah tercatat 322 orang yang dinyatakan terinfeksi wabah tersebut. Dampaknya, pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Bangkalan sudah mencapai 60% dari jumlah tempat tidur yang tersedia, serta terjadi lonjakan yang sangat besar di kabupaten tersebut. Guna menekan lonjakan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bangkalan ini, kembali memberlakukan posko PPKM Mikro, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah mengirim sejumlah alat kesehatan dan rapid test antigen. Dropping itu antara lain ventilator 30 pieces dan obat-obatan. Keseriusan menekan lonjakan tersebut terlihat dari tinjauan langsung Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Ganit Warsito, dan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa. Dalam tinjauan itu, mereka juga membahas soal skema penanganan lonjakan wabah COVID-19 di kabupaten paling ujung barat Pulau Madura itu. Salah satunya, penekanan memberlakukan posko PPKM Mikro untuk mendisiplinkan protokol kesehatan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang juga ikut meninjau berjanji tidak sebatas dropping sejumlah alat kesehatan, namun juga pihaknya akan mengirimkan vaksin sekitar 20 hingga 30 ribu dosis. Kehadirannya ke Bangkalan juga tidak terlepas dari sejumlah tenaga kesehatan yang ikut terpapar. Bahkan, menyampaikan permintaan khusus agar para tenaga kesehatan yang parah langsung dirujuk ke Surabaya. Soal kekurangan tenaga kesehatan, rencananya akan menukar dengan tenaga kesehatan luar pulau. Sedangkan Khofifah meminta untuk sejumlah pasien dirujuk ke Surabaya untuk mengantisipasi overloadnya kapasitas rumah sakit di Kabupaten Bangkalan. Fa'in Nadofatul M, Syahid Mujtahidi, KMFIS Bangkalan, melaporkan.